Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tauhid 83, channelnya para pencinta tanaman sejati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan atau memperlihatkan pesona salah satu jenis Sansevieria, yaitu Sansevieria Ehrenbergi Samurai Dwarf. Teman-teman, tanaman Sansevieria yang satu ini termasuk Sansevieria langka yang kerap diburu oleh para kolektor. Kenapa? Karena tanaman Sansevieria jenis ini memiliki bentuk dan tampilan yang sangat unik dan cantik. Teman-teman bisa melihat sendiri, bentuknya itu seperti bintang yang bersusun. Daunnya meruncing, kemudian tebal, dan memiliki lekukan di bagian tengahnya. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri tampilannya seperti ini. Ada duri di bagian ujungnya, sehingga teman-teman harus hati-hati, terlebih jika dekat dengan anak-anak. Nah, teman-teman, dikarenakan tanaman ini perawakannya pendek atau kerdil sesuai dengan namanya, yaitu tumbuhnya itu sekitar 4-6 inci, jadi tanaman ini sangat cocok untuk dijadikan hiasan indoor, terutama untuk dijadikan sebagai hiasan meja ataupun bupet. Bahkan saya menjadikan tanaman ini sebagai hiasan di meja kerja, mengingat selain fungsinya untuk hiasan, juga bermanfaat untuk mereduksi radiasi dari barang-barang elektronik yang ada di ruangan, seperti PC, laptop, maupun pendingin udara. Teman-teman, tanaman Sansevieria ini termasuk sukulen, artinya menyimpan air di daunnya. Oleh karena itu, tidak usah khawatir dalam perawatannya. Teman-teman cukup melakukan penyiraman ketika media tanam sudah terlihat kering. Memang sebaiknya tanaman ini terpapar langsung oleh sinar matahari. Akan tetapi, kelebihan tanaman ini adalah mampu mentolerir sinar matahari yang sedikit. Oleh karena itu, mampu bertahan meskipun di dalam ruangan. Nah, teman-teman, ketika tanaman ini disimpan di dalam ruangan, sebaiknya satu minggu sekali dilakukan penjemuran sekaligus dilakukan penyiraman. Teman-teman, inilah tanaman yang sangat cantik dan unik, memiliki pesona yang luar biasa, yaitu Sansevieria Ehrenbergi Samurai Dwarf, si cantik yang berasal dari Afrika. Teman-teman, semoga video ini menginspirasi dan juga membangkitkan semangat teman-teman untuk mencintai tanaman. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.